Assalamualaikum. Mas, kamu kenapa sih? Mau pulang. Mas. Mas. Dari kamu gak lihat? Ngelihat apa? Tadi ada keranda terbang, keranda dari mobil ambulans ini. Terus tadi ada hantu, kamu gak lihat? Hantu? Keranda terbang? Mas, aku udah bilang ya mas ya, dari awal buang ini ambulans. Jadi kayak gini kan? Pusing, udah nggak usah pusing, ngapain nih pusing? Emang begitu kalau punya anak cantik ya begitu, emang pusing bawaannya. Oh ya Bang Daus, jadi Bang Daus itu ketemu Lampor, terus bisa lepasnya gimana? Ya untung di ini nih tolongin sama warga, tapi subuh-subuh. Banget sih. Oh, itu sih Pak Yomonding, masih mending begitu lah. Aneh lebih parah atau enggak? Ani dibebes sini kurung batang. Oh, iya. Cek, Ji, hati-hati. Lah, yang ada tuh biasanya ya cepat mati. Ini keras banget ngomong begitu. Oh, yang paling dalam nih ngomong begitu nih. Jangan didoain dong, Babe. Emang begitu katanya bisa mati. Ah, inti ngomong enggak jelas banget. Malah ngomongin aja belum. Mana sih, Ji? Jadi tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pulangnya, Kak. Iya. Abang, tapi abang tahu nggak pelakunya siapa? Nggak tahu lah. Boro-boro tahu pelakunya suaranya aja abang juga nggak kenal. Abang. Mi. Saya buru-buru amat, Mi. Ini bang, abis anterin ke warung jualan kue. Oh gitu. Mi, ambulan suami lu udah laku belum? Bang, saya permisi dulu ya. Kok ditanyanya malah kabur sih, Bang? Aneh. Gak lakinya, gak bininya, sama aja. Bininya dagang kue, lakinya dagang ambulan. Dagang ambulans? Iya, abang ditawarin. Tawarin siapa yang mau. Kalau misalnya mau, abang dapat komisi gitu, ditanya. Aduh, mobil susah banget sih dijual. Kagak laku-laku. Rampok aja. Kalau gue ngerampok pakai mobil ambulans, pasti gue nggak dicurigai. Mantap juga tuh. Lo apa-apaan sih? Hah? Mau cari mati lo? Mas, mas mau kemana sih? Ya mau jual nih mobil lah. Kan itu yang lo mau. Mas, tadi aku lewat tempat Bang Daus biasa mangkal. Kamu benar nyuruh dia jualin ambulans? Iya. Gua minta tolong dia sama orang lain juga. Biar cepat laku aja nih mobil. Tadi juga ada yang curiga kamu jualin ambulans. Siapa? Dari Yayasan Nurul Jannah, Mas. Ah. Kalau tuh orang datang sini terus cari gua, lu bilang aja nggak ada, ya? Nah, minggir.
biar aku aja yang ngasih. Ih, jangan. Nanti kalau Babe makin marah gimana? Udah, tenang ya. Kamu percaya sama aku. Justru aku pengen hibur Babe kamu. Oke? Biar dia tuh tenang. Fer, Babe itu masih kepikiran soal kejadian kemarin. Tambah lagi tadi Bang Daus pakai ngomong tuh. Katanya kalau ketimpa kejadian kayak gitu bakal cepet meninggal. Aku jamin Babe kamu gak akan marah. Sini. Pak Haji, diminum. Kopinya, Be. Astagfirullahaladzim. Ente yang nyuruh? Si kecoa yang ngasih? Enggak, bukan Zaza yang nyuruh. Vero sendiri yang mau, Be. Katanya biar ngehibur Babe, biar Babe gak ngelamun lagi. Jalina, ini kecoa, ya? Yang adanya tempat kotor, tau gak? Pikiran juga kotor, ente gak tahu. Babe udah hatang kalau urusan beginian, tau gak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini gedek-gedek, walu yang ini gedek mente, tau gak? Thank you.